Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Polwan ke-74 tahun 2022, Polwan Polres Manggarai Timur berbagi kasih dengan warga kurang mampu di Kecamatan Borong, Selasa 9 Agustus 2022. Kegiatan pemberian sembako itu dipimpin langsung oleh Kapolres Manggarai Timur, AKBP Iketut Widiarta bersama dengan tim Humas Polres Manggarai Timur. Adapun paket sembako yang diberikan berupa 3 kg beras, 1 liter minyak goreng, 10 bungkus mie, 1 kg gula, dan setengah kilo sabun cuci. Sembako ini diberikan kepada 10 orang warga kurang mampu berstatus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, anak, dan warga lansia disabilitas. Paket sembako itu diberangkatkan langsung dari Mako Polres Manggarai Timur, selanjutnya disalurkan oleh personel Polwan Polres Manggarai Timur, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ketut Widiarta, didampingi personel Polwan Polres Manggarai Timur. Kapolres Manggarai Timur Ketut Widiarta kepada tribunflores.com, Rabu 10 Agustus 2022 pagi menjelaskan, paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Kota Borong, Kabupaten Manggarai Timur ini merupakan wujud kepedulian sosial dari para Sisikandi Polres Manggarai Timur dalam rangka menyambut hari jadi Polwan ke-74 tahun 2022. Kapolres Widiarta berharap paket sembako ini dapat membantu meringankan beban warga dan pada momen hari jadi Polwan ke-74 menjadi penyemangat para Polwan untuk terus mengabdi dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!